Ashbury. Hai hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mama Yang. Jangan lupa subscribe mah. Tuban atau carang gesing merupakan kudapan yang berasal dari pisang. Mama yang akan menunjukkan cara membuat pistuban yang simple, tanpa telur, dan hanya menggunakan 3 bahan utama. Catat resepnya, mah. Di sini Mama yang menggunakan pisang pipit, tapi paling enak pakai pisang raja, mah. Untuk roti tawarnya, Mama yang menggunakan roti tawar yang ada selai kacang merahnya, mah. 2 bungkus santan instan, 2 lembar daun pandan, gula pasir sesuai selera, dan yang terakhir adalah garam. Potong-potong daun pandan seperti berikut. Kemudian campur santan dan air di panci yang sudah disediakan. Masukkan garam dan gula, aduk-aduk hingga larut. Sekarang kita potong-potong pisangnya, mah. Potongnya berbentuk dadu ya. Perhatikan videonya. Setelah itu kita potong-potong roti tawarnya, mah. Potong dadu juga ya, mah. Sesuaikan dengan ukuran mangkoknya. Nah, kira-kira seperti ini penampakan roti tawarnya, mah. Siapkan mangkuk untuk mengukus, masukkan daun pandan, masukkan potongan pisang, kemudian masukkan potongan roti, lalu kita tuang kuah santannya. Jangan lupa bagian atasnya kita kasih daun pandan lagi, mah. Wah, ternyata bisa jadi 5 mangkuk. Sekarang waktunya kita mengukus. Kukus selama 15 menit. Sambil menunggu kukusan matang, kita nikmati bunga sakura dulu yuk, mah. Oke, mah. Roti tawarnya sudah mengembung. Tandanya sudah matang. Pistuban hangat siap disajikan. Supaya makin cantik dan manis, kita taburi dengan gula palem, mah. Bagaimana, mah? Tertarik untuk mencoba? Resep ini sangat simpel, mah. Tapi jika mama ingin memodifikasi resepnya, silahkan. Mama bisa menambahkan kulang-kaling, nangka, durian, atau apapun yang mama mau. Pistuban ini juga sangat cocok untuk menu takjil, mah. Lembutnya roti dan manisnya pisang bisa menghangatkan perut mama dan keluarga saat berbuka puasa. Tidak hanya disajikan dalam keadaan panas, pistuban ini juga enak loh dimakan dingin-dingin. Mau siapin takjil apa buat puasa pertama? Tulis di kolom komentar ya, mah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Have a great day and thank you for watching.